Redmi 5 Plus Vinter ganti MMC tanpa single CPU, dipakai MMC bekas bukan baru ya. Sebelum dipasang dicek dulu kondisi MMC dan di factory reset supaya benar-benar kosong. Ini pakai IMMC KMGD 600. Langsung saja pasang kosong. Cara masangnya bebas, yang penting kaki-kaki nempel semua dan dipastikan tidak ada yang konslet. Sudah terpasang dan yakin, lanjut flash. Menggunakan file CSC dulu. Di CSC ini tujuannya untuk memudahkan mengisi IMEI-nya. Tampilan di CSC mode. Selanjutnya pengisian IMEI. Di sini kita isi bebas ya, IMEI-nya bebas saja. Setelah IMEI nanti lanjut di isi QCN-nya sekalian.
CSC, VCN dan globalnya saya sertakan link download di bawah video itu ya. Bisa di download gratis tanpa password. Email sudah masuk, lanjut tinggal flash ke global. Globalnya pakai 10.230. Nah, dipastikan di file global ini tercentang semua. Semua tercentang. Langsung flash. Setelah selesai global, tampilannya loading ini terus mati, ini restart, ini restart, tidak bisa sampai menu. Lanjut masuk ke 9008 untuk kasih obat mipetnya biar bisa sampai menu. Terima kasih untuk Mas Ahmad Nur Kabit, si peracik file ini, file obat mipetnya dan UV tentunya. Ditunggu loadingnya, setelah dikasih obat mipet, loading di global mungkin agak lama, tapi kelihatannya sudah tidak mipet lagi. Thank you.
subscribe dan bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.